Teman-teman, namaku Bella Oktaviani Yuwanita. Aku dilahirkan pada 26 Oktober 1997. Saat ini aku duduk di kelas 6 salah satu sekolah dasar di Kota Malang. Di usiaku yang masih 12 tahun ini, aku sudah memiliki beberapa prestasi. Kalian mau tahu apa saja prestasiku? Ikuti terus ceritaku. Teman-teman, aku tiba di sekolah tepat pukul 7 pagi dan segera memasuki kelas. Ini adalah kelas tempatku belajar. Kali ini pelajaranku ialah bahasa Indonesia. Kalau kita ingat akan seorang pahlawan, kita memperingati hari apa? Di kelas, menurut teman-teman, aku dikenal sebagai anak yang rajin, rendah hati, dan selalu membantu teman-temanku bila ada kesusahan dalam belajar. Sejak aku kelas 5, aku sudah meraih peringkat pertama di kelas. Aku senang sekali, aku dapat berprestasi. Karena melalui prestasiku ini, aku yakin kelak aku dapat menjadi anak yang membanggakan keluarga. Ibu guru SDN Kolean 1, teman-teman yang saya sayangi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Teman-teman, aku sering mengikuti berbagai perlombaan, seperti lomba membaca puisi, berpidato, ataupun cerdas cermat, dan yang lain. Aku bangga sekali karena aku dipercaya oleh guruku untuk dapat mewakili sekolahku. Bella ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi di SDN Polian 1 Malang. Kebetulan Bella ini berada di kelas 6. Sehari-harinya merupakan siswa yang rajin dan taat beribadah. Dan selain itu, latar belakang dari keluarga yang juga kurang mampu tetapi tetap bersemangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Prestasi yang sudah diraih Bella,
selama ini sekolah telah mengirim Bella untuk mewakili sekolah, mengikuti lomba pidato, kemudian lomba baca puisi, dan lomba siswa berprestasi. Namun dari sekian lomba ini yang Bella pernah sampai pada tingkat gugus itu adalah lomba baca puisi. Hal yang paling membanggakan dari Bella adalah ada segi positif dari Bella, walaupun dari keluarga yang menengah ke bawah, tetapi mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar dan mendapatkan prestasi yang bagus di sekolah. Ya. Yang selama ini kami lihat sebagai seorang siswa, Bella tidak ada faktor-faktor yang tidak mendukung. Jadi semuanya sudah terlaksana dengan baik. Hanya dari sisi ekonomi memang termasuk yang kurang beruntung, tetapi pihak sekolah juga mengupayakan bagaimana supaya tetap Bella bisa konsentrasi belajar dengan baik dengan mengusulkan untuk mendapatkan beasiswa siswa miskin. Aku senang sekali berpidato. Dengan berpidato, aku dapat melatih dan mengembangkan rasa percaya diriku serta membuatku untuk berani berbicara di depan teman-temanku. Walaupun aku belum berhasil memenangkan perlombaan, tapi aku tidak merasa kecewa. Paling tidak, aku sudah berusaha dengan baik dan maksimal. Yang penting, jangan pernah menyerah dan berhenti berusaha. Teman-teman, aku memang pantang menyerah. Aku pernah mendapatkan nilai yang jelek, tapi aku akan terus berusaha untuk memperbaiki segala kekuranganku. Teman-teman, sebentar lagi aku lulus dari bangku sekolah dasar. Aku ingin sekali dapat melanjutkan sekolahku ke SMP negeri. Ya, aku berharap mudah-mudahan saja harapanku ini dapat terwujud. Aku yakin kelak orang tuaku dapat memiliki biaya tambahan untuk sekolahku. Hari ini sudah kulewati dengan kepuasan. Puas akan hasil prestasiku dan puas aku dapat melewati segala kesulitan belajarku. Harapan kami memang siswa yang lulus dari SD Polian 1 ini semuanya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya kami akan memberikan support, memberikan motivasi, dan memberikan petunjuk agar ada jalan bagi Bella untuk bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, terutama berhubungan dengan biaya, misalnya kemana bisa mendapatkan bantuan untuk sekolahnya atau mungkin beasiswa dari pihak-pihak swasta. Kami berharap sekali siswa seperti Bella ini bisa lebih berperan. Artinya dari sisi prestasi akademis dia bagus. Jadi sayang sekali kalau misalnya suatu saat nanti harus berhenti sekolah. Jadi kami mengharapkan Bella ini nanti kedepannya bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan lebih berprestasi di masa yang akan datang. Saya berpesan kepada Bella agar tetap berprestasi, tetap meningkatkan semangat belajarnya, dan sekolah akan terus membantu
semampu sekolah agar Bella bisa tetap di sekolah. Teman-teman, tak terasa pelajaranku akan segera berakhir. Aku pun kembali pulang dengan berjalan kaki. Setibaku di rumah, aku segera mengambil sholat. Selalu bersyukur atas segala karunia yang dilimpahkan padaku. Biarlah aku tetap dikuatkan untuk dapat melewati segala aktivitasku setelah ini. Teman-teman, beginilah keadaan rumahku. Walaupun seperti ini, tapi aku selalu diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan kepadaku. Teman-teman, setiap hari aku selalu membantu ibu membersihkan rumah. Pekerjaan ini kulakukan setiap hari setelah aku pulang sekolah. Karena aku ingin melewati hariku dengan kegiatan yang berguna. Ibuku selalu mengajarkan aku untuk tidak menjadi anak yang malas. Sehingga kelak aku dewasa nanti, aku sudah terbiasa untuk selalu dapat menyelesaikan sendiri tugasku. Teman-teman, aku senang dapat menyelesaikan segala pekerjaan rumah. Paling tidak, aku sudah sedikit membantu agar ibu tidak kelelahan dalam mengurusi segala pekerjaan rumah. Apalagi ini sudah menjadi kewajibanku sebagai anak tertua dibanding adikku yang masih berusia 5 tahun. Aku tak pernah merasa lelah menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Thank you.
teman-teman, ini adalah ibuku. Ibuku bernama Sri Rahayu. Pekerjaan ibuku adalah ibu rumah tangga, tapi terkadang juga membantu membuatkan pesanan jahitan pakaian. Dan ini adalah ayahku, bernama Budi Winarno. Pekerjaan ayahku adalah buruh swasta. Mungkin kalau sudah pulang sekolah ya, mungkin membantu saya cuma apa nyapu gitu mbak. Untuk prestasi memang meyakinkan, dan dia termasuk anak yang berbakat, dan sering kali diajak ikut lomba di sekolah gitu. Yang membuat saya bangga karena dia mampu, meski dalam pelajaran apapun dia kalau nggak bisa selalu bertanya, dan dia menuntut supaya dia itu bisa gitu loh. Gimana caranya dia harus bisa dengan cara ya belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu yang membuat saya bangga dia dengan dia. Ya ingin menyekolahkan dia mungkin ya di sekolah SMP, itu yang saya inginkan gitu loh. Apalagi seperti ini, saya kepingin dia di SMP yang sekiranya tidak jauh jaraknya gitu loh. Saya ingin menjadi dia yang berguna bagi orang tua, juga bagi dirinya sendiri, dan menjadi bisa jadi kebanggaan keluarga. Ya, supaya dia bisa meraih apa yang dia cita-citakan. Dia kalau nggak salah cita-citanya kepingin jadi guru. Pinginnya ya saya Bella dapat sekolah, ya semampu saya lah mbak. Gimana saya sebagai orang tua ingin sekali menyekolahkan sampai batas mana kemampuan yang saya miliki gitu mbak. Sifatnya ya angkuh itu ya, karena kalau diberitahu itu dia itu suka ngeyel, dan dia itu merasa benar sendiri loh gitu loh mbak, yang saya nggak suka itu. Apalagi kalau menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, seperti habis pulang sekolah ya mungkin capek atau gimana, seperti menaruh tas atau sepatu bukan pada tempat. Jalan kaki mbak, memang kalau di sini ya hitungannya dekat, pertama dekat, yang kedua itu ya kalau mau ke sana itu nggak ada lain, nggak punya kendaraan ya otomatis harus jalan kaki gitu mbak. Saya kalau bilang kalau di sekolah harus belajar yang rajin, jangan ramai, dan jangan pernah menyanyiakan waktu itu untuk harus belajar. Yang saya sampaikan pada Bella supaya dia bisa belajar dengan sungguh-sungguh, karena supaya tidak menyanyiakan ayahnya yang bekerja dari pagi sampai sore, kadang di lampu sampai malam masih kerja. Ya, dia tidak saja berguru sama temannya dan mendapatkan nilai yang baik dan bisa masuk di SMP negeri yang diinginkan. Saya nggak menganjurkan, karena kan dia sudah kedai remaja gitu lah mbak. Itu kan bukan suatu kewajiban. Kalau sholat itu ya saya nggak menuntut dia harus, tapi kalau dia merasa sudah kewajiban dia harus melaksanakannya gitu loh. Dia langsung mandi langsung sholat gitu ya. Aku senang melihat keluargaku bahagia, melihat ayah dan ibu yang selalu membimbing dan memotivasi aku agar menjadi anak berguna dan taat pada perintah kedua orang tuaku. Hari ini adalah jadwal belajar kelompok dengan teman-teman. Dan sekolahku selalu mewajibkan setiap muridnya untuk mengadakan belajar kelompok. Dan kebetulan lokasi belajar hari ini bertepatan di rumahku. Aku pun dipercaya kembali untuk menjadi ketua kelompok. Teman-teman, melalui belajar kelompok ini, aku menjadi yakin bahwa tidak ada pelajaran yang sulit jika kita selalu berusaha. Akan hidup ini
Materi yang sulit pun menjadi mudah ketika soal-soal ini diselesaikan dan dipecahkan bersama-sama dengan teman-temanku. Ku yakin, kelak aku dapat menjadi anak yang sukses dan dapat mewujudkan cita-citaku untuk menjadi guru serta dapat membahagiakan keluarga. Pukul 5 sore, belajar kelompok ini akan segera berakhir. Azan maghrib telah berkumandang. Aku segera kembali untuk sholat. Teman-teman, orang tuaku selalu mengajarkanku untuk tidak melewatkan sholat. Karena dengan sholat ini, aku menjadi lebih dikuatkan untuk dapat berpikir positif dan selalu yakin pada diriku akan kemampuanku. Aku bersyukur dengan segala karunia yang selalu dilimpahkan, sehingga aku masih dapat merasakan kasih sayang dari orang tuaku. Aku senantiasa selalu mendoakan keluargaku. Untuk ayahku, agar selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam mencari nafkah. Untuk ibuku, agar selalu mendapat kesehatan dan tidak bosan untuk terus memberikan bimbingan padaku. Dan juga untukku, agar aku senantiasa berprestasi dan dapat mencapai cita-citaku. Teman-teman, kalian sudah mendengarkan ceritaku kan? Aku yakin doa yang disertai dengan usaha keras akan dapat mewujudkan segala harapan dan cita-citaku. Aku pasti bisa, begitu juga dengan kalian.